nature have given Babua a very beautiful landscape. The kids in the Easter Island, they laugh, they dance, they are so innocent. Just do whatever they want. Mata, kenapa selalu tang ke jembatan sini untuk telepon? Habis di rumah kan tidak ada sinyal. Jadi satu jalannya harus kita datang di jembatan biar suara itu kedengaran. Karena mau telepon bapak toh. Ini dengan Yosepin. Sepin dengan mama tua ini. Aduh, jaringannya. Jaringannya suputus, su hilang ini. Setengah mati sekali. Kalau di sini, daerah di sini saja baku telepon setengah mati. Nah, berapa kali baku telepon saja baru 5 kali 6 kali baru dia masuk. Kalau daerah-daerah yang atas, maksudnya tinggal di bagian hutan di atas, kita mengarah kayak bagian-bagian ada yang jaringan atau begitu. Di situ kamu bikin? Pas sudah. Tapi di wifi-nya somel di bawah. Oh, jadi kalau macam jaringan tidak masuk begitu kan lari ke sebelah nih? Iya. Jam berapa kapal keluar? Jam 5. Halo. Suara hilang-hilang, jaringan kapal. Suara hilang-hilang, jaringan. Karena ibu ingin masyarakat ingin telepon, tidak mau cari jaringan-jaringan lagi. Karena di rumah jaringan putus, kita harus cari jaringan ke pantai. Apa saja yang menjadi visi Presiden di bidang TIK, ya Teknologi Informasi dan Komunikasi? Memastikan pembangunan telekomunikasi itu berbasis human center. Dia bukan berbasis wilayah semata-mata, tapi dia harus bermanfaat bagi penggunanya. Jadi people center telecommunication network. Maka yang harus kita lakukan adalah menjangkau keseluruhannya. Menjangkau keseluruhannya itu dengan cara memperkecil digital divide. Memperkecil yang belum terhubung. Nama Muhammad Umar Sapi'i, posisi sebagai wireless engineer di Huawei. Kalau dia mah di rumah mah nggak punya aktivitas bu, dia mah bu. Tidur. Pokoknya tidur aja udah. Pas mau ke Papua itu sedikit takut ya, karena dengan banyak pemberitaan di media-media online, Papua menyeramkan, takut. Mas saya bilangin aja, yang penting kalau di sana tuh bisa adaptasi gitu aja kan. Yang penting sopan, saya bilang gitu sama orang tuh, istilahnya yang lebih tua juga kita harus sopan. Sama anak-anak kecil apa, ya kalau itu kasih aja berapa-berapa gitu, udah seneng gitu kan ya. Jangan sampai kita dimusuhin di sana, namanya kita perantau, kita orang nggak kenal di sana. Kita bisa ngerangkul gimana gitu aja. Ya kita sih namanya orang tua selalu berdoa untuk anak. Terus terang aja, bukan apa-apa. Totally, how many material already arrived here? Total semua material yang udah ada di sini. Total di sini ada 27 site. 27 site, Pak. Huawei have deployed tens of thousands of sites in Indonesia. From technical viewpoint, it's not the big problem. The material come from different vendors. Huawei supplied technical equipment like BTS, microwave. Linasata supplied this WISAT antenna and also some other auxiliary materials. SCI supply some batteries, some of the linear batteries provided by Huawei also. The material have to deliver from Jakarta to Sorong.
Suron to Biak, Biak to another island, and then to the site. So it's a long journey. Sometimes it took 2 days or 3 days. However, the weather, the route, and the circumstance in this very remote area, Papua, it is big issues. Wireless engineer di Papua ini kita ngebangun BTS baru yang sebelumnya di desa itu belum ada sinyal sama sekali. Jadi tantangan terberatnya ya pertama komunikasi ketika teman-teman tim lapangan itu belum ada sinyal. Ada beberapa tim sempat bermalam di jalan karena mobilnya kandas, tertanam di lumpur. Itu kami ngiranya itu tim kenapa-kenapa, ternyata pas tim ngabarin mobilnya kandas di jalanan lumpur. Ya itu ada satu site di daerah Tamrau, itu kita ke sana harus menggunakan zipline ketika hujan atau air sedang naik. Semua material lewat zipline itu sangat tantangan, risiko nyawa juga di situ ada. So we put the human safety at the first place. It's much important than the other. So we need to make sure all the workers are safe. The first thing I check is their certificate, pass IDs, whether they are qualified or not. So telecommunication have quite a lot of a challenge. I think one of the risks is about work on hives. Ya, kita berdoa aja. Kalau selingnya ada yang putus ya. Pokoknya berdoa supaya selamat. Pekerjaan di Papua sih hampir semuanya itu adventure semua. Nggak ada perjalanan yang enak gitu, nggak pernah ada. Ke Pulau Auki itu yang cukup seram karena di situ kita ngelewatin laut lepas, ombaknya tinggi. Yang kita lewatin itu adalah kuburan manusia, banyak di situ yang kandas kapal, banyak yang hanyut di situ. Untungnya dikasih tahu pas udah kita nyampe. Sebelum berangkat kita dikasih tahu, mungkin mikir-mikir juga saya mau ke sana dengan kapal kecil seperti itu. Kacau, hilang semua baterai, peralatan power, habis semuanya, habis. Dari sampai saat ini kondisi BTS ini seperti ini, tidak berfungsi karena memang dicuri. Jadi saya selaku kepala distrik bersama masyarakat di Kampung Bagodua ini, kami minta maaf yang sebesar-besarnya kepada BTS, dalam hal ini Kementerian Kominfo, yang sudah artinya sudah dengan susah payah sudah bangun, tapi akhirnya pencuri masuk.
Jadi kalau masyarakat ada di tempat, itu pasti barang sudah aman. Tapi karena kebetulan masyarakat juga keluarganya lagi berduka, akhirnya mereka juga ke tempat duka. Dan pas tiba di rumah, kondisi BTS ini seperti itu. Di sini ada banyak MCB sebelumnya. Terus ada juga rectifier, perangkat-perangkat power untuk menghubungkan baterai, solar panel masuk ke sini semua, ini juga hilang semua. Dari perangkatnya aja udah mencakup ratusan juta, habis itu butuh waktu pengiriman, butuh tenaga lagi untuk tim install kembali. Jadi sangat banyak kerugiannya, bukan hanya materi saja, waktu juga. Indonesia ini negara dengan luas wilayah yang terdiri dari daratan dan lautan, ya, 7 juta kilometer persegi, ya. Terdiri dari 17.500 pulau yang harus kita hubungkan semuanya. Tantangan yang pertama, Indonesia adalah archipelagic nation state. Nah, itu tantangan geografis yang luar biasa beratnya. Tantangannya juga besar adalah dari sisi kultur. Indonesia ini negara dengan beragam suku, ras, agama. Nah, setiap kali kita harus menjangkau daerah-daerah, khususnya perkampungan-perkampungan, harus juga menyesuaikan dengan kultur setempat. Maka komunikasi-komunikasi yang sifatnya pendekatan kultural, saling memahami itu penting di Indonesia. BTS ini kan salah sempat dan perlu harus didukung dan perlu disosialisasi dan disampaikan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara kita dengan masyarakat, apalagi sebagai pemerintah. Suka atau tidak suka, situasi saat ini kita dihadapkan kepada pergeseran atau loncatan-loncatan pekerjaan yang menggunakan teknologi komunikasi. Sehingga infrastruktur ini harus perlu dipacu, didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Masyarakat itu tuh sebenarnya mereka mengerti kalau kita dekat dengan mereka. Kalau kita sosialisasi dengan mereka, kasih pengertian dengan mereka, baik-baik. Mereka mengerti. Cumanya kita bagaimana untuk bisa melayani masyarakat dengan baik, itu saja. Ada satu site. Jadi setelah sampai ke desa, dari desa menuju site itu harus jalan lagi 3 km. Tim harus membawa alat-alatnya sendiri sejauh 3 km. Kami siap untuk barang ini harus dibangun. Karena saya tahu bahwa kalau barang ini ada berarti koordinasi atau komunikasi untuk masyarakat bagus, gampangkan untuk mereka. Apalagi anak-anak kami yang sekolah di luar kabupaten, bisa orang tuanya ya komunikasi lancar untuk dorang. Sehingga kami ingin sekali harus barang ini dibangun. The 4G mobile internet is one of the most suitable technology for this rural area. Compared with the fixed network, 4G mobile internet is much cheaper in terms of the equipment, in terms of service. Also, the mobile handset is quite popular, common. In Indonesia rural areas, not all the villages have consistent power supply. We implement the solar energy for most of the site to reduce the dependency on the power supply. Now, most of the work have already done. That's good for us.
untuk BTS yang ada di Biak Timur ini 90% sudah siap. Nah, tinggal mengaktifkan powernya saja sehingga pada waktu dekat mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati jaringan 4G 4G. Halo Pak Dwi. Halo, selamat sore. Oh, berarti ini udah on air ya Pak Dwi ya? Sudah. Sangat senang. Semua sampai di Timika, pokoknya semua. Kemarin-kemarin belum ada jaringan bagus tuh, makanya ibu belum kita dapat HP. Kalau jaringan tuh bagus pasti mama dapat HP, coba hubungi saudara di Biak. Paling canggih lagi. Kami tidak cari jauh-jauh lagi, lewat internet saja anak bisa cari untuk melamar. Tujuan kita ngebangun di daerah Papua kan tujuannya sangat baik untuk membantu saudara-saudara kita merasakan layanan 4G. Ya, pertama dari tujuan itu tentunya termotivasi untuk terus mentalnya kuat karena apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan banyak orang. Dan kita tidak mau stop sampai perangkat kita memancarkan sinyal saja. Tapi ya, kita juga mau melihat bagaimana masyarakat di sini bisa growth, bisa tumbuh, memanfaatkan teknologi yang Huawei sediakan. Kali ini kita mencapai puncak acara, yakni sumbangan resmi dari Huawei Indonesia kepada Kepala Sekolah SD Negeri Hawaii. Ini namanya apa, tahu nggak? Tablet. Tablet ini fungsinya buat apa? Jadi saya juga bisa coba untuk mencari soal matematika, bahasa Indonesia, dan juga IPA. Waktu pertama kali coba klik-klik itu gimana perasaannya? Cari. Terima kasih banyak dari pemuda, pelajar, atau anak sekolah. Itu kan tidak ada wifi ya, tidak ada jaringan 4G ini kan. Dicari di buku, di perpustakaan baru bisa kita bisa kejar di sini. Tapi sekarang kan sudah ada di wifi, data 4G, kita bisa kerja di rumah. Biar anak-anak bisa merasakan gimana nyari materi di internet. Jadi anak-anak nggak harus baca buku manual lagi, mereka bisa lebih banyaklah pilihan untuk nyari informasi pembelajaran. Pas pertama kali mereka bisa video dengan keluarga-keluarganya, tentu dalam hati kecil kita pasti kita bangga bisa membantu saudara-saudara kita. Kesan-kesan itu yang membuat kita makin semangat untuk bekerja untuk mengaktifkan internet-internet yang belum aktif, bisa menghadirkan kesetaraan internet untuk mereka, sangat bangga. Papua, pulau.